Satu tim bulu tangkis, begini interaksi Fuji dan Torik Halilintar. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, buat kalian yang baru menemukan channel ini. Yuk dukung kita dengan cara klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Fujian dan Torik Halilintar dipertemukan dalam acara pertandingan bulu tangkis bertajuk Merah-Merah Sportainment, yang digelar di Istora Senayan. Mantan pasangan kekasih itu berada di tim yang sama, yakni tim merah. Namun, Fuji dan Torik memiliki pasangannya masing-masing. Saat bertanding, Fuji berpasangan dengan sang kakak, Fadli Faisal. Sedangkan Torik berpasangan dengan Pinka Hapsari. Berada di dalam acara dan tim yang sama, nyatanya tidak membuat suasana di antara keduanya mencair. Saat Fuji dan Fadli bertanding melawan pasangan Ibnu Wardani dan Filmei, Torik memilih pergi bersiap ke belakang panggung. Begitupun dengan Fuji, saat Torik dan Pinka melawan Haris Friza dan Marsa Arwan, ia memilih pergi meninggalkan lapangan pertandingan. Selama acara berlangsung, tidak tampak adanya interaksi dari mantan pasangan kekasih tersebut. Meskipun demikian, acara tanding bulu tangkis ini tetap mendapatkan antusias dari para penonton yang hadir. Torik mengaku senang karena melihat Istora Senayan dipenuhi oleh lebih dari 5.000 penonton. Gimana nih guys menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, komen dan share.